Partai Kebangkitan Bangsa alias PKB geram terhadap Menteri Agama Yakut Kholil Koumas. Bahkan, partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar ini akan menjatuhkan sanksi kepada Yakut. Diketahui, Yakut merupakan kader PKB. Sekadar informasi, pernyataan Menak Yakut soal politisasi agama di Pilgub DKI membuat PKB geram. Ada yang menilai Menak Yakut menyindir Anies Baswedan. PKB merespons pernyataan Menteri Agama RI, Menak Yakut Kholil Koumas yang viral di media sosial. Dalam kelakarnya, Menak Yakut sempat berpesan agar jangan memilih pemimpin karena wajahnya ganteng dan mulutnya manis. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai pernyataan Menteri Agama itu tidak elok. Dia bahkan menilai ucapan Menak Yakut layaknya seorang buzzer dan seperti provokator.